kita ni tahu ke tak? Gelatin hendak masuk dalam makanan itu banyak mana hak kita tak cuma. Saya baca dalam orang wak wicai. Dalam wak wicai setengah harta kita ni kalau capur-capur semua gelatin, bahaya bahaya babi yang masuk dalam makanan boleh hendak sampai seekor dah. Nah, kita tahu dah. Kerana apa? Kerana kita makan tak ada kira apa kira dah. Sikit-sikit capur. Dalam bahaya tu, dalam bahaya ni, kita tak cuma. Bila tak cuma sini umat Islam, umat Islam nak duduk di mana lagi? Nak duduk di mana? Kita di hari ni tengok anak kita seorang ni jadilah tu. Ni jadilah ni. Allah suruh berbayah. Dah suruh sembahyang pun tak sembahyang. Berjuru pun tak berjuru. Mengisap macam-macam. Tak ada buku gapo sekali. Kalau kita tu hajar mula daripada makan, makan dia molek dah. Kita hajar pula maka insya-Allah akan jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Tapi kalau kita hajar dia ikut yang nak makan gapo. Banyak mana ibu bapa hari ni? Tak ada cuma sikit mau ikut nak makan. Dan orang jual sekolah tu juga. Kadang orang jual tak kira. Tepung, topek tepung sama ada halal atau tak halal, halal tipu, halal sungguh. Tak kira jual mata saya kena duit ya. Kita tahu bahawa dalam Islam ni adalah kampung. Pertama, ialah kena hibduddin, kena jaga agama dulu. Mai agama mai tak pepe dulu. Lepas tu baru hibdun nafs, jaga diri. Lepas tu hibzul aq, kena jaga otak, jaga akal. Lepas tu hibzun nasab, kena jaga titik bagi hibzul mal, baru jaga harta. Harta nak boleh duit kalau berlawan dengan agama, kalau berlawan dengan rusak diri, kalau berlawan dengan sesak apa sesak akal. Maka tak boleh kita nak ambil kita sini. Kerana kena dulu ke agama dulu. Kita ambil agama. Mari tak depan kita. Kalau kita tunggu agama sungguh tu. Faman intaba'a hudaya falayatillu wala yashqa. Siapa yang tunggu petunjuk aku tu. Dia kata. Maka tak akan sesat. Dia tak akan jadi celaka. Kul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya. Katakanlah. Apa ni al-huda. Petunjuk-petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari ini kita kena ambil perhatian ni. Banyak ikut orang buka hari ni. Buka kedai kat berderu pergi. Tengok dulu. Ada halal kedai. Halal saat itu pula kena tengok kata. Memang halal hak diraprong oleh kemakan Islam. Berarti tak ada. Hak tu yakin halal dah. Kalau hak raprong tu juga boleh. Kerana kau kena laksuk cara untuk nak uyah halal sosok saat itu. Bukan mudah. Payuh sangat. Nak boleh saat itu. Banyak kalau kita tahu. Kalau tepat hak dia mudah siya laut. Ya aje kalau ada anjing saya kau lalu tak lagi telur tak basuh tak lagi sebab tu dah kita ini kena jaga benda ni tu hasbuk hurrimat alaikumul maitah dia haram di atas kamu al maitah bangkai waddamu dan darah walah khinzir dan daging babi wa ma uhilla li ghairillahi bih dah bagi hak sembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala wal munkhaliqah hak jekat tekak tak boleh makan jekat tekak wal mauqudah hak tak pala. Nah, wal munkhatin wal munkhaliqah wal muqulatul mutar wal mutaraddiyah. Mutaraddiyah jatuh. Jatuh daripada bukit atau belaga kereta, hayat dia hidup dia sana itu, hidup mazbuhah. Hidup mazbuhah ni. Orang panggil dia hidup lagi, tapi hidup supol pah dah semelih. Seolah Allah kata kena semelih dah, duk ngak maka tak boleh makan juga. Wal mauqudatu wal mutaraddiyatu natihah. Wan natihah duk belaga sama sendiri. Apa saya tak nak makan tak boleh ke? Wama akala sabu illa ma dzakaitum dan bagai hak dimakan oleh natal buah hak dikikir oleh angin dan sebagainya lepas tu pula mampu maka tak boleh makan tak ada illa ma dzakaitum wama dzubiha 'ala an-nusub mereka sembelih wama dzubiha 'ala an-nusub dan bagai hak sembelih di atas tokong galo tak boleh makan juga wa antastaqsimu bil azlam dan bahawa kamu nengok tu bahara juga tu hasbuk zalikum fiskunil yaum al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum. Itu ialah perkara hak rusak, perkara hak buruk, perkara hak pasti. Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum. Benda zalikum fisk, benda tu benda rusak, benda tak molek. Tuhan kata, al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum fala takshawhum waksyawni. Jangan takut mereka, takut pada aku. Al-yawma akmaltu lakum dinikum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu akan agama kamu. Waraditu lakumul Islam madina. Dan Tuhan telah redha agama Islam. Ini sebuah agama saat ini. Cukup dah kita saat ini. Kalau kita tunggu agama kita, insyaAllah kita akan jadi malek semua dah. Oh Tuhan, faman idtarra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna Allah ghafur rahim. Malaikat waktu hak campin, we bagi campin. Banyak mana tu kita dengar ini wairun. Budak-budak ini hantale ya. Kedah ke demo. Astagfirullahalazim. Waktu kita tak cuma apa gitu lalu.
Lepas hari tu nak baca Quran apa bayar semaya pun jadi komalah. Sebagai pemasok benda haram terlalu banyak. Lepas tu tak ada kecek lagi benda-benda halal. Hak halal maksudnya benda halal, hak makan. Hak cari harta ni kas halal ada dua. Satu benda-benda hak makan. Hak makan ni apa panggil? Jenis makan ni minuman ni ada at'imah. Dah. Dan ada asyribah, ada makan ada minum, ada halal ada haram. Pasal lagi ada hak halal kas usha halal ke tak halal. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu makan Tuhan sebut harta-harta di antara kamu dengan jalan tak betul. Banyak mana ini orang nak tipu ke? Tipu jual tipu banyak. Makan mata kelok. Nah, lepas tu pula. Dah tak jelah dan sebagainya. Syubhah tipu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man ghashana falaysa minna. Siapa tipu kita maka bukan pada fak kita. Dan nah, helah makan riba. Hak tukas pun haram. Banyak mana hari ni orang makan riba. Buka ku ngen, buka duit. Wei betah kok kapung. Nah, ambil duit orang mari. Ambil dia, dia ambil 9%. Dah tuai duit 9%, 12%. Nah, ada 20% ibu suku, anak suku, cucu suku. Maka itu adalah benda yang haram juga. Orang ini tak ada biar hingga siapa tu. Waktu yang sebut, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jangan makan repa. Makan belako. Umat al-Islam, umat Islam di mana ke ni? Kalau di segi al-kas, usha pun haram. Tipu orang. Makan repa. Makan belako. Ha mulut pula. Ha Allah masuk dari perut pun haram juga. Nak tinggal di mana? Nak tinggal di mana lagi ini kita kena sedar. Jagalah. Ya ayyuhallazina amanu. Hei orang beriman. Ku anfusakum. Jagakanlah diri kamu. Wahlikum nara. Jagalah diri kamu dan anak-anak kamu daripada api neraka. Jauhkanlah anak-anak kamu daripada api neraka. Wal-iyadabilah. Wa kuduhan nasul hijarah. Oh, yang upai api neraka itu di akhirat nanti ialah batu-batu dan manusia. Orang jadi upai api. Alaiha malaikatun ghilaz. Di atas api neraka itu ada malaikat yang gagah. Kasar. Syidat. Gagah. La ya'sunallah ma'amarahum. Tak ada langar perintah tu hasuh. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan dia buat apa hak Tuhan suruh. Inilah kita kena jaga anak-anak kita. Jaga diri kita. Dan jaga anak-anak kita. Cucu kita. Cucu kita. Dek-dek kita. Jangan buat mudah. Hal haram al-halal al-haram. Benar halal. Benar haram sehari. Dan lain sudah sebut dengan jelas. Wajib kita kena cari. Hak mana haram, hak mana halal. Buka kena ajar anak yang budak lagi. Nak ambil tepung. Hanya halal ada kedok. Hanya halal ada kedok. Kalau lah tidak sampai setara tugak. Sampai bila kita nak masuk jadi. Kaki kita. Jadi tumbuh pada benda yang haram. Sampai ke rambut kita tumbuh pada benda yang haram. Telinga kita, mata kita, tubuh kita. Takkan Nabi SAW sabda, innahu sesungguhnya la yarbu mana layanmu. Tak tumbuh. Lahmun nabata min suhtin. Tak tumbuh daging tubuh. Daripada perkara yang haram. Illa kanat an-naru awla bih. Malaikat api lebih awla. Api yang semua semtisut. Kena kepada tubuh dia sana. Karena tubuh dia tak ada tempat halal.